siapa di ayat di kisah terakhir ni, idh qala lahum Shu'aibun, tak ada sebut. Idh qala lahum akhuhum, tak ada sebut. Tak ada sebut katanya, berkatalah saudara mereka Shu'aib. Ini adalah satu hikmah yang Allah Ta'ala royak di dalam surah Asy-Syu'ara, nak menunjuk katanya, kantang tintan seorang rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu. Tapi umumnya, rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ, besar situ, dilatih jadi rasul pun situ, mengajar orang ramai pun situ. Sebab apa? Sebab dia faham keadaan orang yang duduk di dalam tintan dia. Nak ambil orang luar mari, kadang-kadang boleh jadi orang luar ya, dia tak faham supaya dengan orang dalam faham. Orang apabila dia duduk di kampung tu, dia reti cara hidup orang kampung. Perangai lagu mana. Lepas tu adiknya, rasul-rasul ni, dia waris-waris sepupu poye belakang dengan orang-orang hak dia duduk seru. Sama ada orang hak terima ataupun orang hak menetek. Hal ni dengan syarat umum. Umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterima ajaran Nabi mereka. Ayat 177. Tak kala Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tengok ni, supaya dia panggil mata tahan dia kan. Tiap-tiap orang rasul lagu tu lah di belakang. Dia nasihat kepada kaum dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. Ayat 170 ni sampai 180 ni surah Asy-Syu'ara. Masuk kisah baru pula di dalam surah Asy-Syu'ara ni sebagai kisah yang terakhir. Allah Ta'ala firman hubungi dengan para rasul. Nabi-nabi yang disebut di dalam surah Asy-Syu'ara ni ada beberapa nabi, dan diakhiri dengan kisah Ashabul Aikah, iaitunya satu kumpulan yang semboh pohon kayu. Al-Aikah artinya satu pokok kayu yang disanjung, disembah dan diibadat di situ. Orang hak jadi rasul iaitunya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ni setengah riwayat katanya dia asal daripada kampung situ. Setengah katanya di Madian. Madian ni duduk di Palestin sekarang ni. Setengah riwayat katanya Nabi Syu'aib adalah hijrah mari tempat lain, mari duduk di situ. Besar di situ tapi bukan lahir di situ. Allah royak di dalam surah Asy-Syu'ara ni, kalau kita perhati molek-molek, rasul-rasul belum pada ni, seperti Lut, Hud, Saleh dan sebagainya. Tuhan sebutnya, idh qala lahum akhuhum, berkata kepada mereka, mereka maksudnya kaum tu,
akhuhum, saudara mereka. Akhuhum Salih, akhuhum Hud, akhuhum Lut, saudara mereka Lut, saudara mereka Hud, saudara mereka Salih. Tapi apabila siapa di ayat, di kisah terakhir ni, idh qala lahum Shu'aibun, tak ada sebut. Idh qala lahum akhuhum, tak ada sebut. Tak ada sebut katanya. Berkatalah saudara mereka Shu'aib. Ini adalah satu hikmah yang Allah Ta'ala royak di dalam surah Syu'ara nak menunjuk katanya, kantang tintan seorang rasul tu tidak mestinya daripada golongi kaum tu. Tapi umumnya rasul-rasul ni adalah orang yang lahir situ, besar situ, dilatih jadi rasul pun situ, mengajar orang ramai pun situ. Sebab apa? Sebab dia faham keadaan orang yang duduk di dalam tintan dia. Nak ambil orang luar mari, kadang-kadang boleh jadi orang luar ya, dia tak faham supaya dengan orang dalam faham. Orang apabila dia duduk di kampung tu, dia reti cara hidup orang kampung. Perangai lagu mana. Lepas tu randiknya, rasul-rasul ni, dia waris-waris sepupu payah belakang dengan orang-orang hak, hak dia duduk seru. Sama ada orang hak terima ataupun orang hak menetek. Ni adalah satu hikmat yang Allah Ta'ala firman di sini. Apa iaitunya? Ya'ni ashabul aikah hum ahlu madian ala sahih. Wa kana nabiyullah Shu'aib min anfusihim wa innama lam yaqul ha huna akhuhum Shu'aib li'annahum nasabu ila ibadatil aikah. Ni Allah royak, saya dah baca ni dalam tafsir Ibn Kathir, iaitunya al aikah. Demikian juga penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Aikah iaitunya penduduk yang adanya di Madian, Nabi Shu'aib adalah dari golongan mereka itu sendiri. Maknanya, diduduk di situ lama dah. Tetapi tidak disebut di sini, akhuhum Shu'aib. Tidak disebut di dalam Quran katanya, Shu'aib ni adalah saudara mereka ataupun saudara mereka ialah Shu'aib. Dengan sebab apa? Li'annahum nasabu ila ibadatil aikah. Dengan sebab orang ramai tu sendiri dia tak serupa dengan kelum hak Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Tapi puak-puak Nabi Shu'aib ni pasang gi duduk ibadat kepada pokok kayu. Kalau kita gambar orang-orang sial zaman lah ni, ya, pohon kayu besar-besar pak dia mula lalu ada kain kuning, kain merah, ada colok, dia duduk cutup di situ. Ha tu gambar katanya, ramai-ramai orang ni jadi terpesong akal fikiran cara hidup ni duduk pergi pengpa, iaitunya al-aikah wahiyya syajaratun wa qila syajaratun multifun kalghaydati kanu ya'budunaha, iaitunya pokok kayu yang pasang berbentuk. Berbentuk ni maknanya nampak kuaka-kuaka yang ada pada pohon kayu tu. Gi mitok go tu boleh gi sembah acu kecek telatah tu bek pak pai jadi selalu lah mi pon to chiwit go to witi chiwit. Ha ni lah kumpulan puak-puak Nabi Shu'aib gi duk sembah 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 siapa ke jadi liut ni lom hai cai puak dia hari-hari hari. Allah Taala pun bubuh di dalam Quran ashabul aikah, iaitunya kumpulan kelum orang yang semuh pokok kayu. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemah, saya tak ada baca lagi ni, baca turut ni 1229. Aikah ialah sebuah qaryah berhampiran negeri Madian. Qaryah artinya kampung neh. Nabi Shu'aib alaihi salam telah diutus oleh Allah Taala kepada kaumnya, iaitunya penduduk negeri Madian dan juga kepada penduduk qaryah Aikah yang tersebut. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan perihal mereka sebagai kaum yang telah ditimpa kebinasaan disebabkan kekufuran mereka. Ini dengan secara umum.
umat ataupun kaum yang tak dengar nasihat ataupun tak seterima ajaran Nabi mereka. Ayat 177. Tak kala Nabi Syuaib berkata kepada mereka, hendaknya kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tengok ni. Supaya dia panggil mata tandiaukan. Tiap-tiap orang rasul lagu tu lah di belakang. Dia nasihat kepada kaum dia. Sesungguhnya aku ini rasul yang amanah. Yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Kecik lembut dah. Semua tiap-tiap orang rasul tak ada kasar dengan kaum dia. Kecik lembut belakang. Royak dengan secara baik. Nak mudah pahal. Sebut lagi, oleh itu, takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku. Tengok, ni dia panggil mata tandiaukan juga. Daripada awal rasul yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara, lagu itulah. Fattakullaha wa ati'un. Kalau kita ngapa, kita ingat surah ni, kita akan dapati perkataan rasul-rasul belum pada ni semua sebut fattaqullaha wa ati'un dua kali belakang sebut Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un, takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kamu kepada aku. Nabi Syu'ib royak pula, dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang aku sampaikan dari Tuhanku. Balasanku hanyalah terserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya hadap ngajar, hadap royak ni tak ada nak upah walaupun sikit. Hendaklah kamu menyempurnakan sukat teh cupok gate. Dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain. Ha, ni satu ke apa? Satu gambaran yang Allah Ta'ala royak di dalam ayat-ayat ni, kaum Nabi Syu'ib ni adalah orang yang pasang jual, orang menego, hak pasang kena timah dan kena sukat. Kalau kaum Nabi Saleh ni pasang puak-puak, hak pasang tubuh besar, apa pasang hanallah lawa Nabi Saleh hubungnya dengan utah. Kalau kaum Nabi Lut tak ada royak hak kerja eh, tapi royaknya hubungi seks di antara lelaki dengan lelaki. Ha tu. Kalau kaum apa ni Ad, kaum Nabi Hud, kerja eh puak-puak dia adalah merah menate. Lepas tu tebuk bukit sebagai umuh. Ha tu dia tak suka belaka. Tiap-tiap kaum, tiap-tiap kelum tu walaupun cara hidup pasal dia dah kena makan, kena minum. Tapi cubin yang ada pada setiap kaum tu dia ada. Kaum Nabi Syu'ib ni pasal orang menani pokok kayu bila pergi jual. Pasal menipu. Nipu. Kalau zamin-zamin lah ni mata kelo. Tipu kelo. Botak bari pak pergi tekan dengan tangan kek. Ha, tengah orang tak nampak. Supaya kita nak tengok dalam klik. Gapa-gapa dah. Bari tu sekelo. Orang nak sekelo, dua kelo, tapi bagi dia tak, dia pergi tak atas-atas kelo, dia pergi tekel katik, dengan tangan dia. Nak jadi mata kelo tu lebih. Padahal barang tu tak cukup kelo. Ha, gitu lah. Apa-apa tak lagi, zaman-zaman dulu, dia tak ada kelo supaya zaman learning. Tapi timengnya tu sudah pun ada dah. Dengan apa? Orang zaman dulu, dia reka, nak buat lagu mana, nak jadi sama di antara barang sekelo, boleh jadi dengan besi sekali supaya kita tengok orang duk tuang apa ni, orang duk timbang di antara dua apa dia panggil dua tacang tu. Nah, ambil besi dia setengah kilo ya tak, ambil barang setengah kilo dia bawa sama apa hajalah tu setengah kilo lebih kurang. Saya masa duduk di Mesir tu lagu tu lagi arak duk jual. Nah, kadang-kadang saing-saing kita pergi pak kecek Melayu dengan dia nak sekelo. Dia dengar kelo tu pak dia reti lah dia. Ha tu. Sekelo. Royak sekelo. Arak dia reti. Dia timbal. Tak ada kelo hok pasal kit 10 dak. Tapi dia ambil batu, ambil besi dia, hok sekelo dia tok. Ambil buah kayu hok kita dak nak, dia tok bos sama molek. Ha okey, sekelo. Ha, gitulah. Zamir ke apa? Puak-puak
Nabi Syu'aib pun lagu tu lah. Menipu dalam masa nime dan suka. Kalau suka-suka ni pasal cupok. Lah ni jari dah kita nak tengok dah orang suka cupok. Tapi masih dia ada lagi hak pasal cupok-cupok yang dibubuh untuk dikira sebagai berapa cupok, berapa cupok. Masya Allah. Zaman Nabi Syu'aib ni riuh orang pasal menipu cara hal jual beli. Yang Nabi Syu'aib royak, dia tengok dalam tafsir, Nabi Syu'aib nasihat semua. Ingat molek dia makan benda yang kamu duk muamalah jual beli yang kelong macam ni, hidupmu tidak ada berkat. Pas begitulah juga kalau kita kira dengan zaman-zaman lah ni lah. Tok peraih ke gapo orang jual ran kong cham dumuh. Kedai gapo, dah rocek dan sebagainya. Timbel tu kena timbel molek. Kena tengok we betul. Jangan tengok sairong. Dia tengok sairong tak betul lah dah mata kelo. Kalau balik kita will lebih tak apa. Kita orang jual berasa nak will lebih kepada orang beli. Hak ni duduk di kesia belah ataupun saja kita nak will, insya-Allah dia akan jadi pahala sedekah kepada kita. Tapi jangan tak cukup. Itulah Allah Taala raya wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka dan neraka wailah bagi orang yang timai menimai. Ha tu. Pas kita zaman-zaman lah ni timai menimai ni jadi pendrian pakati dalam ciwit kita. Timai menimai sekelo dua kelo gapo ikutlah nak kira katanya gatal kau berapa cupok kau berapa kelo apa kena betul. Kalau lah siapa yang tak betul dalam hal menimai dan suka, ingat katanya rezeki hak dia boleh daripada jual beli saat ni tak berkat dan Allah Taala takwi tak namakan halal rezeki dia. Pakace bab apa duk makan nah daripada rezeki walaupun nampak pagi-pagi lagi buka kedai jual ga tu jual ga ni, tapi hak kita jual tu adalah menipu. Ada beda. Sebab tu nah perkataan yang Nabi Syu'aib sebut kepada kaum dia ni menunjuk katanya saton teng witi ciwit hitajing. Lepas tu tak panjang dah dengan sebab masa pun habis. Insya-Allah kita akan pun habis ayat-ayat ni dia sampai di ayat di 191 barulah habis kisah semua rasul-rasul yang Allah Taala royak di dalam surah Syu'ara. Balepas pada tu hubungnya dengan Quran pula. Hubungnya dengan Quran, kitab-kitab pada zaman dahulu yang Allah Ta'ala buat turun. Lepas tu, masuk highlight yang sebenar, iaitunya Asy-Syu'ara yang duduk di akhir surah, iaitunya puak-puak ahli syair. Orang yang pasang, wahi sebut ha klon, klon tu klon ni, klon tu klon ni. Maka, macam mana tu herayak ha-ha puak dia. Nah, insyaAllah, kita kogi sikit-sikit sampai habis surah. Insyaallah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.